Empat rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Daeng Tata 1 Makassar, Sulawesi Selatan hangus terbakar. Padatnya rumah yang saling berdempet dan juga sempitnya jalanan membuat petugas pemadam kesulitan memadamkan api. Empat rumah warga yang berada di permukiman padat penduduk di Jalan Daeng Tata 1, Kecamatan Tamalate, Makassar terbakar. Lokasi kebakaran yang sempit membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Upaya pemadaman juga dibantu warga dengan peralatan seadanya. Namun upaya pemadaman sulit dilakukan karena jalan menuju lokasi kebakaran begitu sempit. Api dengan cepat membesar dan menjalar ke rumah-rumah lain karena rumah berbahan bangunan yang terbuat dari kayu. Api akhirnya bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 mobil pemadam diturunkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.